Seperti inilah penampilan puluhan siswa sekolah dasar saat memainkan lagu-lagu perjuangan dengan biola. Para violin cilik ini tampak kompak dengan mengenakan pakaian Nusantara. Selain kepiawaiannya dalam memainkan biola, penampilan mereka juga membuat decak kagum karena dipentaskan di atas Monumen Jogja kembali. Selain untuk memperingati peringatan serangan umum 1 Maret, kegiatan ini sengaja melibatkan anak-anak sekolah dasar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Dipimpin Inspektur Upacara, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, upacara peringatan serangan umum 1 Maret di Monjali ini juga memiliki keunikan lainnya, yakni pada penggunaan caping bebek dan janur kuning pada peserta upacara. Hasil dari perjuangan tersebut, Indonesia mampu memperkuat posisi tawar dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Dalam upacara tersebut juga dikibarkan bendera merah putih raksasa berukuran 12 x 28 meter oleh mahasiswa pecinta alam serta penampilan flash mob Beksan Wanoro di halaman Monumen Jogja kembali oleh seluruh peserta. Fauzan Ahmad, Jogja TV.